yang masih baru, ayam yang sudah jadi. Masya Allah, mantap. Ayam. Ternyata bisa bahasa Indonesia. Ayam. Wah, ini prosesnya ya. Berapa ayam? Ayam berapa? Masya Allah. Jadi lapar saya lihatnya. Aduh, kayak begini. Ini ya, ini proses ayam panggangnya ini ya. Yang nanti akan disedekahkan di perhotelan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Ini salah satu subscriber asal Singapura memesan 120 porsi. Nah, ini prosesnya ya. Sabil. Sabil, fadal. Balas. Sabil, kamu kerap ada nih. Sabil, terus. Sabil. Nah, ini. Alhamdulillah. Sabil. Kita harus rajin menawarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, Mas Sawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari Jum'ah yang berkah insyaallah, dan saya akan berbagi di hari Jum'ah ini, yaitu nasi Arab Saudi atau nasi Bukhari. Dan sekarang saya sudah berada di salah satu restoran yang ada di kota Mekah, dan saya telah memesan 120 porsi dan nanti saya akan bagi-bagikan ke perhotelan jamaah umroh yang ada di sekitaran Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Dan saya akan mengintip proses ya, proses masaknya ya. Ini Masya Allah. Masya Allah, ini prosesnya ya. Prosesnya ayamnya dipanggang seperti ini ya. Allah, ini. Jadi melihat aja udah lapar ini. Ini prosesnya dipanggang. Ini yang masih baru ayamnya. Ayam yang masih baru, ayam yang sudah jadi. Masya Allah, mantap. Ayam. Ternyata bisa bahasa Indonesia. Ayam. Wah, ini prosesnya ya. Berapa ayam? Ayam berapa? Masya Allah. Jadi lapar saya lihatnya. Aduh, kayak begini. Ini ya, ini proses ayam panggangnya ini ya. Yang nanti akan disedekahkan di perhotelan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Ini salah satu subscriber asal Singapura memesan 120 porsi. Nah, ini prosesnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini nasinya, nasi Arab ya, nama namanya nasi Bukhari. Nah, nanti dipotong-potong begini ya ayamnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Potong-potong seperti ini. Yo. Masya Allah, mantep pokoknya. Kayak begini ya. Ini nanti, kayak gitu tuh ya. Ini nanti ayamnya nih ya. Jadi lapar saya. Nah, seperti ini ya ayamnya ya. Insyaallah tabarakallah. Dan berhubung ini belum jadi, saya harus menunggu karena 120 porsi itu banyak ya. Ini sedang diproses. Dan saya akan masuk ke dalam berbincang-bincang dengan teman saya ya yang ada di dalam. Ini salah satu restoran langganan saya ya. Nah, ini. Ini juga ada idam juga ya. Ini nanti ada sayurnya juga di sini ya, sayur seperti ini. Ini sayur-sayurnya. Kemudian ada minumannya juga. Wah, ini yang punya restoran nih kayaknya nih. Saya, Bos. Bukan, ternyata orang Indonesia. Saya kira orang, saya kira pedagang itu, pedagang apa? Nasi Bukhari. Ternyata bukan. Mukanya mirip ya sama mukanya mirip ternyata. Insyaallah tabarakallah. Ini Azani Channel. Silakan kunjung ke channelnya Azani. Silakan vlog nanti ya. Jangan di vlog. Kasihan jangan di vlog katanya. Nah, ini saya bangunnya itu kalau di vlog. Saya bersama Azani nanti akan berbagi ini nasi Bukhari ini ke mana Azani? Ke dekat Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram di perhotelan jamaah umrah dan haji Misbalah. Dan sekarang saya nunggu. Nanti disambung lagi kalau sudah nyampe Misbalah. Nah, ini sudah siap nasinya ya. Diangkut menggunakan mobil ini.
Berapa semuanya, Bos? Mia Isrin, tah? Mia Isrin Habbah. Ini ya. Ini satu plastik berapa biji itu, Bos? Ya? Satu plastik isinya 1 2 4 5 10 satu kis. 10 20 40. Ini 40 ya. 40 porsi. Warna. Ayo, ada kam head karton? Itu karton itu. Kalau mungkin 30. 30. 30 wa 40, 30 dan 40 sekitar 70. 30 porsi. Ini proses pengangkutan di dalam mobil. Ternyata belum siap ya. Nanti kita tunggu lagi. Lagi? Lagi Isrin? Nah, ini katanya tinggal sisa berapa? 20. 20 lagi ya. 20 porsi lagi. Ini nasinya ya. 20, 30, 10. Jadi satu karton ini isinya 40 ya. 40 sama 40, 80. 30, 60. Dan ini 40 berarti sisa 100. Ini tinggal sisa 20 porsi lagi. Alhamdulillah ini sudah lengkap 120 Azani ya. Iya. Coba Azani dilihat itu. Ini ya. Nasinya seperti ini. Nah, nasinya ayamnya nasi, dipisah. Ayamnya dipisah ya. Ini nasinya dan ayamnya di nasinya. Mungkin di bawah ayamnya Azani. Ya di bawah. Iya. Udah bungkus lagi. Ini sudah 120 porsi. Akan kita bagi-bagikan ke perhotelan jamaah umrah yang ada di Masjidil Haram. Indahnya berbagi di tanah suci Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya bersama Azani sudah berada di perhotelan jamaah umrah yang ada di kawasan dekat Masjidil Haram. Dan saya akan berbagi. Sabil. Nah, ini ya, kita harus menawarkan sabil. 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 Fadal. Balas. Sabil. Kamu kerap ada nih. Sabil. Terus. Sabil. Sabil, tal. Terus, boy. Sabil. Kita harus padal di jamaah tani. Sabil. Ini harus kita harus menunggu ya, karena ini lokasinya agak di dalam. Sabil. Padal. Sabil. Balas. Sabil, Ami. Padal, Ami. Sabil. Kita harus menawarkan ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini ya, alhamdulillah. Sabil. Balas, free. Alhamdulillah ini ya. Harus sabar nih ya. Balas. Pen jamaah Yaumi. Wallahi jamaah. Sabil. Alhamdulillah, ini sudah mulai berdatangan nih. Sabil. Nah ini. Sabil. Kita ini berbagi di perhotelan jamaah umrah dekat Masjidil Haram ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini suasananya. Nah, ini ya, kita berbagi di sini ya, agak ke dalam tapi ramai juga ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak yang ngambil ya, artinya. Ini. Satu karton sudah habis. Satu karton isinya 40 biji nih ya.
Sabil, padal, padal, tal, tal. Sabil, sabil. Sabil, balas, balas. Tal. Padal. Ini kita harus menawarkan ya. Padal, padal. Sabil, sabil, sabil. Ini jamaah umrah ya. Mungkin dari Irak atau dari Suriah ya. Insyaallah. Sabil, sabil. Ini azan ini cocok ya jadi patokan masjid. Sabil, sabil. Sabil, 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 sabil. Nah, ini ya. Sabil, 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 sabil. Kita harus rajin menawarkannya. Nah, ini alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ini jamaah umroh nih dari berbagai negara mau ngambil nasi ya. Sabil, sabil, sabil. 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 Nah, ini. Alhamdulillah. Sabil, 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 sabil. Kita harus rajin menawarkan ya. Nah, karena mobilnya parkirnya agak ke dalam ya. Kalau di luar cepat. Karena di luar ini karena di luar ya Allah, insyaallah. Barakallah. Ini sudah. Sudah kalau sudah banyak yang tahu itu langsung ini langsung jadi rebutan ini ya. Ini tinggal berapa biji nih. Nah, jadi kalau bisa satu orang satu-satu ya. Biar nanti bagi Sabil balas balas free free. Masya Allah tabarakallah. Ini Bu. Alhamdulillah ini banyak yang membutuhkan ya. Ini banyak yang membutuhkan Sabil di dekat Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah perhotelan ya. Masya Allah tabarakallah. Hah? Di depannya ada? Udah. Nah, ini udah. Insya Allah tabarakallah nih ya. Kita berbagi dekat Masjidil Haram. Ini ya, Masjidil Haram tuh. Nah, ini perhotelan tuh. Perhotelan jamaah umroh sudah rame. Kita berbaginya di sini. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sabil, jadi sabil. Sabil, sabil, sabil. Sabil, sabil, sabil. Padal, padal. Bagi, bagi. Bagi, bagi, bagi. Sabil, sabil, sabil. Padal, padal. Padal, padal. Nah, ini berbagi ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berbagi di depan hotel jamaah umroh ya. Dan ini berbagi amanah dari hamba Allah ya. Dari Singapura 120 porsi dan ini tinggal sedikit ya. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan ini amalan sedekahnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah di tanah suci Mekah Al Mukarramah, di tanah haram, di dekat Masjidil Haram. Masya Allah tabarakallah. Dan ini saya dibantu dengan Azzani. Dibantu dengan Azzani Channel. Padal, padal, silakan. Sabil, sabil, sabil. Jadi sabil-sabil itu bahasa yang familiar ya di kota Mekah ini. Kalau sabil-sabil itu bahasa yang familiar dan orang tahu, berarti ini gratis. Sabil, sabil. Sabil, sabil, sabil. Pundu, sabil. Udah sebel sebel. Masih berapa aja nih? Ada nggak bos sebel di situ dalam? Kalau kita ngambil dua nggak apa-apa untuk kita. Ambil dua. Jadi saya sama Azani ini ngambil dua ya. Nanti untuk ini. Sabil 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 sabil. Sabil sabil. Sabil 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 sabil. Itu tuh kasih aja nih. Tuh. Ambil dua, ambil dua. Ambil dua. Nah, ini kita antar. Ini salah satu petugas Masjidil Haram yang sabil, 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 sabil. Sabil, sabil, sabil. Nah, ini sudah habis ini. Nah, ini. Masya Allah, sudah habis. Sabil, sabil, habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
sedekah dari hamba Allah dari Singapura ini sudah selesai ya. Ini Azani. Dan itulah tadi saya berbagi ya sedekah nasi Bukhari 120 porsi di kawasan perhotelan Jamaah Umroh, kawasan Misfalah ini tepatnya, yang dekat sekali dengan Masjidil Haram. Masya Allah tabarakallah. Inilah indahnya berbagi di tanah suci ya. Mudah-mudahan yang bersedekah, yang nitip amalan sedekah ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan ibadah sedekah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka tentang ini silakan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.